Alright, sebelum Amar nak bagi task kat korang pada hari pertama ni, kita nampak setiap daripada korang dah bercakap dengan korang punya anak didik dan mentor. Okay, Am tak tahu nak panggil apa selain daripada mentor. Kita boleh panggil sifu, guru, semua boleh. Tapi terpulang pada keselesaan anak didik diorang. Jadi, sebelum kita nak start, saya akan bagi dekat Ika dahulu. Alright, Ika, Am akan bagi task yang pertama untuk korang semua. Seperti mana yang anak didik pilih korang disebabkan untuk kembangkan korang punya potensial lah, anak didik potensial korang. Jadi, Ika, sebelum anak bagi task dekat anak didik awak ni, okay, ada tak kata-kata yang awak nampak yang dia ni boleh berterima kasih dengan awak? Dia ni bagus dengan awak? Ataupun dia ni macam mana sebenarnya? Awak boleh cerita ciri-ciri dia? Apis ni, dia seorang yang macam membantulah saya bila saya boleh, saya nak buat apa-apa. Dia seorang yang macam bagi apa? Bagi kerjasama. Lepas tu dia rajin dengan kata semua tu, itulah dia. Alright, so kita pass pada Zira. Zira, sesi pengenalan awak dah settle belum? Dah. Okay, dia macam mana? Dia seorang yang lembut, yang macam boleh nampak lemah lembut, baik hati. Lepas tu dia seorang yang bagus lah, dia beri kari gitu. Okay, untuk Ilya pula. Okay, kalau saya tengok Anis ni, dia seorang yang introvert, dia seorang yang pendiam, and dia nak cuba untuk keluar daripada kepompong dia. Itulah. Aina ni seorang yang baik. Dia dengan cakap apa dia? Itu saja Adam? Itu je. Okay. Okey, Hakim punya anak buah eh. Nama dia apa? Nama dia? Aku pun tak tahu anak buah dah sebab semalam hilang lah. Habis shoot balik. Kat sini yang nak beritahu, dia dah pilih Hakim jadi mentor. Beria, Hakim reject pun dia nak juga. Lepas tu Hakim cakap, datang timing waktu kerja tepat. Dia kata, boleh. Kalau tengok video tu balik, dia kata, boleh. Yakin ni nak dengan Hakim ni? Yakin. Hakim hari-hari shoot tau. Okey. Timing kena tepat. Kalau pukul 8, pukul 8. Okey. Lepas tu basuh baju Hakim, masak meja. Macam lain. Dia kata, Lala tak datang hari ni. So, saya rasa saya macam nak tukar saya punya apa anak buah. Saya tak nak perempuan macam ni. Okey, maksudnya awak nak tukar macam mana? Kita orang tak banyak budak baru. Awak nak tukar. Saya akan tunggu budak baru lagi. Awak nak saya ambil ataupun awak sendiri buat pilihan ni? Saya kalau saya buat pilihan saya takut. Better awak yang ambil. Leader yang ambil. Okey, tak apa. Nice. Kita pass pada Apis dulu. Saya tak tahu saya boleh duduk. Sekejap bagi pass kepada Apis. Apis, betul tak apa yang mentor awak cakap? Adakah awak berterima kasih dengan dia dengan baik ataupun tidak? Jujur dengan saya. Alhamdulillah. Dia pun baik juga, so saya pun bagi kerjasama yang bagus lah apabila dia minta, Zul, kita buat macam ni boleh? Saya pun okey je. Saya membantu. Tu je lah, betul lah apa yang dia cakap. Cik, puji diri sendiri. Boleh bagi Rara? Okay, boleh bagi tahu Jojo, adakah awak bercakap dengan dia? Ya, betul. Kan? Bercakap. Ada berbual dengan dia lah? Ada. So, awak selesa dengan dia lah sekarang? Selesa. Tengah hari sama-sama. Tak baik fitnah. Tak baik tak fitnah. Orang tak fitnah tu asyadu minakot lu. Tak, boleh jaga hubungan mentor dengan mentor walaupun anak didik tak ada. Sabar, jangan bergaduh macam ni, okay? Dia emosi lebih kot sebab anak didik dia tak datang kan. Okay, itu sajalah. Okay, saya sukalah selesa Zira ajar saya itu ini. Ya, betul. Saya dah baca cikgu kat sini. Tengok. Buka mata sikit. Itu tak apa. Bagi Anis. Untuk Anis, Ilya cakap tu betul. Anis memang pendiam, introvert. And Anis tahu yang Ilya sebelum ni pun macam tu juga. So, Anis rasa macam Anis boleh belajar from Ilya macam mana dia bertukar daripada pendiam and dia boleh rapat dengan semua orang. Okay. Okay, untuk Adam ni, dia baik. Dia baik. Ada awak bercakap dengan dia? Boleh lah. Nampak muka macam menipu eh. Ada rekomendasi dengan dia tak? Sikit. Kenapa awak punya mentor ni macam bekmuk ni? Jadi sebab dia punya dia lagi banyak berkomunikasi kat sana daripada sini. Jadi dia tinggal dengan awak eh? Dia sekacau belah sana? Ya. Yeah. Mentor, kenapa awak ganggu bukan sana? Alah, budak. Perangai Nabila dah masuk dalam badan dia dah. Itu saja. Okey, tak apa. Itu saja. Task pertama adalah kepada mentor dengan anak didik, saya akan panggil satu per satu. Korang akan duduk, Am akan bagi setiap task. Contohnya, ini kena buat apa, itu kena buat apa, ini kena buat apa. Kejap lagi kita akan susun dan kita akan tengok siapa yang kita akan start panggil dulu, okey? Panggil dia. Okey, untuk kasi pertama adalah mentor perlu ajar dia cara dia berkomunikasi dari segi hosting. Okey, contohnya Am akan bagi satu tajuk untuk dia bercakap di public depan kami. And then
Am akan bagi tajuk untuk dia cakap. Contohnya dia akan cakap dengan lancar, lantang and confident. Itu yang paling penting. Faham tak? So, task pertama untuk Ika dan lain. Kejap lagi saya akan bagi berasingan punya topik. Boleh eh? Am nak minta untuk, walaupun dia simple topik dia, tapi dia kena buat. Okay. Mentor, bagi satu cerita dekat anak didik. Cerita satu kisah dongeng untuk berhadapan. Dan bagi dia interrupt untuk macam mana dia nak cerita dekat kami semua. Contoh, awak bagi topik cerita pasal dongeng kisah apa. And then dia akan baca cerita tu sekilas pandang. Sinopsis, dia faham. And dia akan cerita kat depan kami. Faham? Okay. Jadi kita akan start dengan dorang. Kita akan bagi dorang task kat dorang. Kita bagi dorang bincang dulu. A few moments later. Okay, kita akan mulakan dengan mentor pertama kita. Siapa nak didik dia? Hafiz. Hafiz eh. Okay, bagi mic kat Hafiz. So Hafiz naik. Ready Hafiz? Bagi tahu tajuk cerita dia. And start dia bercerita. Subhanallah. Dulu dengan Hafiz. Okay. Jadi saya mulakan kisah saya eh. Pakai okay. Mic dah. Oh tak boleh pegang. Okay. Bagi tajuk cerita and start dia punya cerita. Okay, tajuk cerita tentang seorang dota dan seorang atuk. Okay. So, suatu hari di dalam ruangan klinik, ada seorang doktor dan seorang atuk ni. So, atuk ni dia nak buat apa? Dia nak gantikan gigi dia yang dah rosak. Kira yang dah, apa orang panggil? Apa tu orang panggil? Rongak ah, rongak. Okay. Jadi, jadi dalam ruangan tu, diorang berdialog macam ni. Ini doktor eh. Mbah, giginya udah ompong. Saya ganti lah. Atuk kata, boleh. Berapa harganya? Doktor, mahal dikit. 2 juta. Sebab cerita ni dia Indon lah. Indon kan. Okay. 2 juta. Ya udah. Bisa. Gak apa-apa, mahal dikit. Okay. Jadi, doktor pun lakukan apa? Pembedahan gigi ni lah. Dia pun dah pasang, dah siap pasang gigi palsu apa semua tu. And then dah selesai. Ini bercerita ke apa? Okay. dah selesai. Kemudian, atuk tu pun dia bagi duit dekat, dia nak bayar lah dekat doktor tu sebab dah selesai kan. So, dia bayar lah kat doktor tu. And then, dah siap lah. Dah habis apa dia punya pembedahan lah. Dah siap, dia bayar. Lepas tu, dia pun pergi. Namun doktor tu pun panggil nenek pula atuk tu balik. Dia panggil, "Mbah, tunggu. Ini kok duit palsu. Mahu menipu ya?" Okey. Lepas tu atuk tu pun jawab, "Loh, kan doktor kan pasang gigi palsu. Jadi wangnya juga saya beri palsu. Sama-sama adil kita." Gitulah cerita dia. Lalu doktor tu pun mengelus dada dan tersenyum. Dah habis, alhamdulillah. Okey. Pihak pertama . Okey, pertama boleh ambil seat. Kita bagi yang kedua pula. Okey, mentor kedua kita. Siapa anak didik dia? Duduk . Rar. Hai, assalamualaikum semua. Okey, hari ini berdirinya saya di sini bukan kerana tiada kerusi, tetapi saya ingin menceritakan tentang kisah Sang Kura-Kura dan Sang Arnab. Okey. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung yang sangat indah, adanya Sang Arnab yang sangat pemalas. Dia hanya makan, tidur, makan, tidur. Dah macam PKP dah dulu, kan? Beza dia, Sang Arnab dia tiada telefon. Macam kita, masa PKP, main phone, online, kan? Dan dia berjiran dengan Sang Kura-Kura. Sang Kura-Kura ni sangat rajin. Okey. Pada suatu hari, Sang Arnab ni dia bersia-sia. Dia bersia-sia, dia pusing satu kampung lah. Dia bersia-sia sebab dia nak cari makanan. Okey, waktu tu dalam perjalanan dia jumpa dengan Sang Kura-Kura. Sang Kura-Kura ni dia tengah shopping. Dia tengah shopping, dia membeli barang dapur. So waktu tu dia pun tegur. Dia tegur Sang Arnab. Kura-Kura tegur Sang Arnab. Lajunya jalan, nak pergi mana? Maka Sang Arnab tu pun berkata dekat Sang Kura-Kura, aku memang power. Setakat kau ni lalu macam, lambat macam siput. So waktu tu, Sang Kura-Kura pun rasa macam, it's okay lah, tak apalah, aku redha. Okay. Dan Sang Arnab ni pun mengajak Sang Kura-Kura ni untuk berlumba. Dia kata, jom lah kita lawan. Siapa laju, dia menang. Okay. So, waktu mulanya, Sang Kura-Kura ni tak nak tau. Dia tak nak terima.
Dia cakap, tak apalah, tak nak lah, buat apa nak lumba, dah sasah kau yang laju kan, betul tak? Tapi disebabkan dia rasa tercabar dan dia pun, it's okay, aku accept the challenge. Macam tu. So, tibalah hari perlawanan. Masa hari perlawanan tu, sang kancil jadi juri dan juga warga-warga lain, warga-warga haiwan yang lain, diorang menjadi penonton. Okay, so waktu tu, Arnab ni dah ke garisan tengah. Jadi waktu tu, sang kura-kura ni pun tak apa, it's okay. Dia kata, slowly but surely. Dia pun lalu-lalu-lalu, sampailah dekat yang sang Arnab tu berada dekat pokok tu. So waktu tu, dia tengok sang Arnab ni tertidur. Jadi, sang kura-kura ni pun tak fikir, dia pun belah. Dia pun pergi. Dia jalan juga walaupun slow kan. Selalu-selalu jalan. And then waktu tu, dah nampak guys siapa penamat. Masa nampak guys siapa penamat tu, sang kura-kura ni pun, dia rasa macam, oh, dia cepat lah, rasyik. Nak pergi sikit lagi kan. Lepas tu, anak dia pun tersedar sebab yang dekat haiwan-haiwan bersorak tau. Dia orang bersorak, kura-kura cepat kan. Lepas tu, dia nak pecut tu, tiba-tiba sang kura-kura dah ke garisan penamat. Okay, so kura-kura menang. So jadi pengajaran dia, saya nak bagi tahu dekat sini, walau kita ada kelebihan macam mana sekalipun, kita jangan pernah sesekali mendownkan orang. Sebab apa? Sebab kelebihan yang kita ada ni, kita kena kongsi bersama. Maksudnya kelebihan dia ni kenalah, macam oh dia ada kurang, kita saling melengkapi each other. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Okay, next. Mentor. Pass mic kepada mentor. Oh. Bagi kat Adam. Okay, Adam, hantar awak punya anak didik. Dah ready? Saya tak enak. Bukan, awak memang ada enak je. Okay, hai, assalamualaikum semua. So, hari ni saya nak ceritakan mengenai kisah dongeng anjing. Oh, saya teringat anjing tu sepik pula. Anjing yang tamak. Tapi saya tambahkan sikit unsur-unsur Ramadan lah. Jadi pada suatu hari, ada si anjing ni, dia nak berbuka puasa lah kan. Nak tunggu azan dah, nak azan maghrib dah. Jadi dia pergi bazar, nak cari makanan lah kan. Jadi, ya betul. Tapi sayangnya tak ada duit. Jadi dia tunggu je, mana makanan jatuh ni. Lepas tu, tiba-tiba dia nampak ada satu kedai ni, ada tulang jatuh. Dia pun pergi cepat-cepat. Sebab apa, takut anjing lain ambil dulu. Okay, lepas tu, dia pun bawa lari tulang tu pergi ke atas jabatan. Sebab takut ada orang kejar dia kan. Mencuri yang kata bulan puasa kan. Lepas tu, lepas dia dah pergi je atas jabatan tu, dia tiba-tiba nampak ada air sungai kan. Dia pun tengoklah kejap muka. Nampaklah muka. Handsome juga aku ni. Lepas tu lama-lama dia ternampak. Siapa tu? Kenapa dia punya tulang lagi besar daripada aku? Dia pun macam, tak boleh ni. Aku punya lagi besar daripada dia. Lepas tu dia pun buka mulut dia sebab dia nak ambil tulang yang besar tu daripada tu anjing lain tu. Macam tu. Lepas tu, dia buka je mulut dia. Tiba-tiba tulang dia jatuh dalam sungai. Dia pun tergamam. Tulang aku. So, pengajaran dekat sini saya nak bagi tahu, kita perlulah sentiasa bersyukur dengan apa sahaja yang kita miliki. Dan juga kita tidak boleh tamak sebab nanti akhir-akhirnya kita akan rugi. Itu sahaja. Bagus, Adam. Okay. Next, mentor seterusnya. Okay. Assalamualaikum and hi. Hari ini saya akan ceritakan tentang Arnab yang kura-kura. Macam sama tapi saya dah prepare untuk benda tu kan. Okay, so hari ini... saya akan start. Pada suatu hari, datang sang kura-kura sambil jalan perlahan-lahan dan mengambil angin dekat hutan. Tiba-tiba datang seekor Arnab ni, dia merupakan binatang paling laju dekat hutan. Arnab ni cakap, kura-kura, kau nak pergi mana? Lepas tu kura-kura cakap, saya tak pergi mana-mana pun, nak pergi jalan-jalan je. Lepas tu kura-kura cakap balik, aku tengok kau ni kan, kesianlah, kau nak pergi mana? 2 tahun pun tak sampai lagi. Lepas tu, kura-kura cakap, nak buat macam mana? Dah, aku jadikan macam ni, aku redha je lah. Lepas tu, Arnab cakap lagi, apa kata kau dengan aku, kita race je. Tak kira lah, aku nak kau race juga dengan aku. Sebab kau ni kan memang lembab, aku kan laju. Confirm aku yang menang kan. Esok aku nak jumpa kau dekat sungai sana. Keesokan hari, dia orang dua kat sini. Lepas tu, Anak cakap, aku pergi dulu eh. Bye. Dia pun lari laju sampai kat tepi ni.
Kura-kura tak sampai lagi ni. Aku tidur dulu lah. Lepas tu, kura-kura ni dengan lembabnya dia jalan. Dia nampak anak kat situ. Dia cakap, eh anak kat situ lah. Biarlah dia, aku jalan dulu lah. Dia jalan, jalan, jalan. Sini penamat. Dia sampai dulu. Lepas tu, yang si anak ni, dia tengah tidur. Lepas tu dia bangun. Eh, macam dah lama je aku tidur. Entah-entah kura-kura sampai kot. Alamak. Dia pula lari. Dia nampak. Alamak, kura-kura dah sampai. Malunya aku. Aku patut sampai dulu. Tapi dia sampai dulu. Dah, pucau lah. Bye. PJ, thank you. So, kita nampak lihat setiap daripada 4 orang yang telah tunjuk appearance kat situ. So, saya akan bagi mentor pertama Mike, Ika. First kali adalah, okay. Apa yang awak nampak dekat anak didik awak sebenarnya? Saya nampak dekat anak didik saya, diri saya bila bercakap. Okay, antara contohnya okay. Diri awak. Apakah diri awak yang memasukkan? Tak pandai nak mengolah ayat, tak pandai nak bercakap. Lepas tu, tapi tadi dia buat okeylah, pandai cakap sikit. Lepas tu, apa yang dia cakap tu tak sama sikit dalam skrip tu. Oh, nak kan? Nak. Okay, tu je. Untuk saya pula, apa yang dia cakap tak plan eh. Saya rasa waktu berbincang benda lain. Tiba-tiba dapat sampai depan benda lain. Tapi tak apa. Dia ni kan untuk menghosting. So dia dapat menyapai cerita tu dengan cara yang baik lah bagi saya. Gitu saja. Bagi saya, saya punya mentee mempunyai akal yang panjang. Dan juga skill komunikasi yang tinggi berbanding dengan menti-menti yang lain. Mungkin mengikut mentor-mentor tersendiri, ada kelebihan masing-masing dalam skill mengajar. Jadi, saya bangga dengan saya punya menti. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Saya rasa apa yang saya cakap dekat anak buah saya, dia ikut apa yang saya cakap. Saya tak nak bagi dia macam terlalu statik dekat depan. So at least orang audience boleh faham dia ni apa. And then dia buat dengan yang terbaik lah. Nak komen semua boleh. So saya minta semua anak-anak didik semua depan. Okay, berdiri dekat depan. Okay. So saya akan bagi komen lepas diorang bagi komen. Tapi jangan panjang-panjang. Okay. Make it simple lah and clear. Okay, bagi aku yang paling okay lah kat sini, Anis. Sebab dia berlakon tu, dia punya jalan cerita dia tu kita boleh faham lah. Sebab dia pergi sini. So dia tu pun macam effort lah dia. Okay, so tadi kau pilih yang paling bagus lah. So kita pilih yang kurang bagus. Rara lah. So Rara dia macam bercerita dekat, cakap macam ni, macam bercerita macam-macam dekat FB kan. Cinta pasal setengah kancil lah. So mungkin boleh perbaiki lagi dari segi jalan cerita. Okay, bagi Sam lah Anis. Sebab dia punya effort tu kiri kanan, kiri kanan. So mudah faham kat situ. So itu saja. Bagi Aira pun sama Anis juga. Sebab Anis dia punya jalan cerita dia mudah faham sebab dia bergerak. So kita boleh macam, oh kita faham lah sebab yang ni, yang sini ha. So Anis lah. Kalau saya pilih cerita Rara sebab saya faham apa cerita dia. Bukan, saya faham ayat dia. Saya cerita yang betul. Cerita tu. Yelah, aku suka dengan ayat dia. Pengajaran untuk yang di luar sana. Okay, terus pengajaran je lah. Aku suka. Cakap je pasal pengajaran. Okay. Apa yang nampak 4 orang? Topik task pertama hari ni adalah hosting. Bercakap apa yang perlu faham. Apa yang korang faham pasal hosting ni adalah sebenarnya korang bercakap untuk orang rasa, faham. Bukan setakat jalan cerita, tapi cara korang
perkenalkan diri korang, cara yang buatkan story tu yang orang nak dengar. Kenapa orang nak dengar apa yang aku sampaikan? So, based on aku nak cerita ni, bergantung daripada mentor korang. Cara, ajaran, penyampaian, konten, idea, kreatif, semua datang daripada mentor korang. Even though kita tak cukup seorang hari ni, saya tak nampak potensi untuk Akin ni, tak apa. Tapi untuk yang hari ni punya, saya dah cakap, hosting ni perlu untuk buat tarikan, bukan sekadar cerita. Contohnya, sebagai hosting, korang duduk, diberikan satu brief. Okay, saya bagi tajuk ni, contoh macam tajuk tadi apa, anjing yang tamak ataupun cara Indon tadi. Bagi tajuk, and then korang attract orang dengan cara korang sendiri. Korang tambahkan elemen viral. Korang tambahkan elemen yang mana orang nak dengar, bukan biasa orang tahu dan apa kesudahan dia. Tak ada orang yang hosting cerita benda yang kita dah tahu. So, semua yang korang cerita, mostly cerita yang orang dah tahu. Macam tadi lah, siapa nama? Apis. Apis cakap yang Apis cerita pasal among Indon, sebenarnya tak berapa faham cerita Apis. Cara penyampaian Apis macam abah macam tu. Ya, dia appearance dia dah kelakar, tapi bila dia bercerita untuk orang faham, dia masih perlu perbaiki kat situ. Ha, itu adalah mentor yang perlu ambil kat situlah. Untuk Rara, kita faham Rara orang yang berfakta. Bila Rara cerita pasal fakta, kita faham yang Rara cerita semua by attack. Kita tahu kesudahan dia, kita tahu yang apa yang kita beritahu kat Rara, Rara sampaikan apa yang diberi. Tapi Rara masih kurang daya kreativiti inovasi untuk cerita tu. Contoh, Rara tak cerita macam mana cara nak buat orang lebih best. Orang dah tahu dah kesudahan dia, tapi Rara kena buat satu kreatif supaya orang faham benda tu boleh jadi kelakar ataupun orang tunggu ending dia macam mana. Ha, itu orang nak tahu sebenarnya. Sometimes korang tahu kura-kura akan kalah, anak akan kalah, kura-kura akan menang. Tapi sebenarnya korang perlu ubah sebenarnya. Am tak salahkan cerita dongeng. Dah nama pun cerita dongeng. Okay, seterusnya Aina. Kita tahu Aina punya cara penyampaian tadi awal-awal power. Okay, cara dia attract dia menarik. Tapi hasil daripada cerita tu masih kurang bergerak. Masih kurang, orang kata apa, tarik dia. Kita tahu cerita Aina ni cerita yang kita tak tahu kesudahan dia. Tapi dia kurang lagi tarik kick. Untuk Anis, Anis punya cerita tadi sebijik macam cerita Rara, yang mana Anis dah olah balik cara penyampaian. Tarikan tu dah ada, tapi tak ada plot twist. Orang dah tahu kesudahan. So, ini adalah mentor, hasil didikan mentor pertama korang. Dan ini adalah hosting pertama, yang mana penilaian untuk fans, di mana fans boleh nilai korang sendiri siapa yang lebih power tarikan dia, audience dia. Macam tu. Am tak cakap am power, tapi cara korang punya kreativiti kat sini. Kita tahu kat sini no script either. Jadi korang buat spontan, and itu yang terbaik untuk hari ni. So, berikan tepukan untuk kita punya anak didik hari ni. So, untuk Hakim, Am akan cuba cari yang terbaik untuk anak didik lain ke macam mana. Tengok macam mana. So, anak didik boleh ambil duduk tepat. Okay, so bagi mic dekat Hakim. Okay. Hakim, adakah awak berasa janggal dekat situ sebenarnya? Saya rasa saya free hari ni. Free hari ni? Saya bebas. Okay, ada awak nak cakap apa-apa tak dekat awak punya anak didik, termasuk dengan mentor-mentor lain? Sebab awak punya anak didik tak ada ni. Adakah awak rasa tercabar dengan kebolehan mereka? Adakah awak nak buat ke depan ni? Oh, saya nak komen dekat mentor-mentor dengan anak didik yang lain. Okay. Sebab Hakim tengok diorang ni biasa je. Okay. Dia tak macam Hakim. Kalau Hakim anak buah ada tadi, dah menang lah tadi. Tapi itulah, anak buah Hakim tak ada. Maybe dia busy. Itulah. Dia ni tak hebat sebenarnya. Hakim boleh lawan. Kalau Am nak cari... Kalau Am nak... Ini contoh anak ya. So, kalau Am... Kalau Am nak cari anak buah yang baru untuk Hakim, Hakim okey. Sebab orang lain pun tahu Hakim akan menang. Okey, mentor apa? Mentor Zirak cakap apa? Inilah contoh Arnab. Ni Arnab. Arnab yang bongkak, begar, rasa bagus. Ni. Okey. So, kat sini kita nampak potensi dia belum habis lagi. So, saya akan buat penilaian yang kedua untuk esok pula. Kita akan bagi next casting untuk kedua. Kita jumpa esok pula.